Teman-teman, jumpa lagi bersama saya Zubay Adalas. Di sini saya akan membagikan cara bikin kipas pendingin buat laptop, oke. Dan ini kipasnya. Kipasnya ini ada tiga warna. Warna kuning, warna merah, dan warna hitam ini ya. Ini coba lihat. Oke, di sini sama saya udah di yang ini yang harus digunakan yang warna merah sama yang warna hitam. Oke. Terus harus pakai kabel USB. Oke. Yang namanya kabel USB ya kayak gini, ada colokannya ini ya. Di sini kalian ini masih baru ini ya. Saya masih baru ini. Ini buat laptop ke televisi. Tapi tidak apa-apa, sama saya mau dipotong ya. Mau dijadikan kipas. Oke, dan ini kabelnya, kabel USB-nya. Sama saya mau dipotong setengah aja, 1 meter aja, mau dipotong 1 meter aja udah cukup. Oke. Atau segini aja. Oke, sama saya mau dipotong ini ya. Oke, ini udah saya potong. Oke, teman-teman, saya sudah potong. Yang ini tidak usah ini, dibiarin aja ini, taruh aja. Oke, yang ini yang harus kalian pakai. Oke, di sini juga ada 4 warna di sini kabelnya. Sama saya mau dilepas dulu yang kabel luarnya ini. Oke, ini saya sudah lepas. Oke, di sini yang berguna hanya warna merah sama yang warna hitam. Yang warna hijau sama putih ini biarin. Ini yang positif yang merah, yang negatif yang hitam ini ya. Sama kayak kipasnya ini, hanya dua aja yang berguna. Oke, sama saya mau di lepas dulu kulitnya ini, yang warna hitam sama yang warna merah. Oke, intinya di sini kalian yang berguna itu cuma warna merah dan warna hitam, dan juga buat kipasnya juga sama ya. Yang warna kuning ini biarin untuk kipasnya, terus yang kabel USB-nya ini yang putih sama hijau biarin aja ini ya. Biarin aja, oke. Sama saya mau dicolokin ya. Ini saya colokin ke tempat casan, oke. Kalau biasanya kalau di sini yang warna hitam sama hitamnya nggak bisa dan sama warna merahnya tidak bisa, dibalik aja ya. Misalnya ini sama saya dicoba hitam sama hitam nggak apa-apa ini. Sama saya apa? Sama saya dicolokin ini kabel USB-nya, lihat. Tuh dicolokin ya. Tidak akan bakalan nyetrum. Kesetrumnya tidak bakalan kesetrum. Oke. Misalnya saya ini coba ya, hitam sama hitam, merah sama merah. Coba ini, saya coba, tidak hidup kan? Di sini tidak hidup. Saya balik, saya akan balik ini, yang hitam ke merah dan yang merah ke hitam. Oke, itu. Dan ini hasilnya, oke teman-teman. Dan ini hasilnya, kipasnya kerja. Oke, ini berputar kipasnya ya. Intinya kalau tidak bisa hitam ke hitam atau merah ke merah, dibalik aja ya. Dan ini, ya, coba lihat, tuh lihat, ya. Ini kipas pendinginnya sudah bekerja, sudah berputar, oke. Itu caranya teman-teman. Oke teman-teman, dan ini. Ini buat menaruh ini kipasnya, ini kipas buat laptop ini ya. Saya akan bagikan cara menaruh, dan ini lampu kelap-kelip ya. Ini lampu kelap-kelip. Oke. Ini wajahnya sini ya. Pertama kalian ini buat laptop, sahan buat laptop ini.
Oke. Oke, lihat ini teman-teman. Dan ini. Ini dilem pakai ini ya. Pakai ini dilem. Oke teman-teman, dan ini hasilnya ya. Ini dari cooling fan laptop ya. Kipas dari laptop itu saya sama saya dibongkar. Biasanya ini tertutup di sininya, cuma sama saya dilepas. Dan ini tutupannya, ini fan buat laptop ya, sama saya dibongkar. Dan hasilnya, dan ini hasilnya ya teman-teman. Oke, sekian dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Sebaya Adalas. Sekian dari saya.